Halo, selamat datang di channel Kulengan. Aku akan melanjutkan SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom, dan ini kok ini keyboardnya tiba-tiba ngilang. Jadi kita kan pakai controller guys, jadinya tidak perlu keyboardnya, hilang pun tidak masalah. Oke, ya udah. Ya tidak bisa guys. Apaknya kita harus berubah menjadi sobat robot pepen. Untung langsung cepat guys, kayak kemarin mencapai kayak kemarin ending. As good as Texas barbecue sauce. Masih mati dia guys. Nah, ini kita butuh kolor. Kolor ini paling penting guys. Okay, that's better. Untungnya langsung cepat. Bergigong guys. Itu bau gigong. Ini tidak bisa guys. Tidak ada skill lain. Nah, kalau paling jauh sih paling suka aku. Kalau paling jauh ini apa nih? Tuan Krep. Da Tuan Krep si mata duitan. Itulah kita ke buat. Apa yang bisa kita lakukan guys? Kok nembus? Oke, sekarang kita harus kemana guys? Nanti kita harus kemana? Someone better make good use of all these. Kenapa nak? Enggak ini. Untung dah ini guys. Itu kematian. Feeling refreshed. Dan kita harus kemana ya? Buka kita harus berubah menjadi combo dulu. Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kita harus benar-benar pergi guys. Tunggu lagi cooldown. Mati tuh. Entah kita berubah jadi SpongeBob atau kita malah harus pergi guys. Pergi. Ya, coba nih kita cari jalan lain. Coba tempat lain lah. Ya mungkin kita memang harus jadi SpongeBob kayaknya guys.
Kayaknya kalau jadi Sandy tidak bisa. SpongeBob's underwear. Caranya pantesan dari kemarin bingung aku ini caranya kesini, ternyata ada jalan tuh, ada kuning kuning jadi helikopter helikopter dah ini mah udah kayak helikopter tingginya. Dan flying kalau satu-satu guys. Tapi kalau nggak dihancurin bakal jadi unlimited money sih. Oke, that's better. Tempatnya tidak terbatas. Gak ada gitu yang bisa kita lakukan kalau pakai Sandy. Kan si Sandy bisa kayak gini. Feeling refreshed. Meledak dia. Tetap meledak nih. Walaupun di kondisi apapun dia. Ada kaos kaki Patrick yang sangat busuk itu, tidak enak untuk dicium baunya. Topnya kita kawabanga. Kok nge-stuck guys? Ya nge-stuck. Ya nge-stuck. Ya nge-stuck guys. Terpaksa harus kayak gitu. Ya itulah kan. Akhirnya jadi SpongeBob. Akhirnya berubah jadi SpongeBob juga guys. Kalau Sandy kurang mungkin kita langsung pergi guys. Ternyata harus mutar-mutar. Nah, kok kita kesini lagi? Udah
bukan yang di sini ternyata. Ya. Ternyata salah guys, bukan yang di situ. Too pretty. Can't take it. Take that. Ada sebel. Ini masih dikit guys yang kita dapatin. Rollerific. Go SpongeBob. I love opening presents. I feel like a new sponge. Kita harus ngapain guys? Kita kemana gitu untuk dapat yang itu? Ini sini kah? Like a spring breeze. Ouch! I feel like a new sponge. Bringing it around town. Like a spring breeze. Gimana caranya? Aku pengen naik. Oh, gitu caranya deh. Lalu kita bisa naik ke sini. Wih, dapat. Dari bawah. Oh, nggak boleh jauh-jauh mainnya. I feel like a new sponge. Akhirnya bisa juga guys. Ternyata puzzle-nya sudah membuat otak. Mah puzzle-nya udah membuat otakku tidak bisa berpikir lagi untuk menyelesaikannya. Takut tidak kuat. Ini malah membantu guys. Like a spring breeze. Ngapain guys? Ini sudah main lama kita terjebak. I feel like a new sponge. Kita ujung-ujungnya tetap di sini guys. Blok panik.
lama banget banget sumpah. Mana guys? Bringing it around town. Lah kita harus hancurkan ke sana lagi. Tidak salah. Lalu apa yang benar? Apa? Bringing it around town. Tidak salah. Apakah kita harus naik-naik ke sini? Naik ke puncak. Nah, tahu malah. It shines. Aha. Ah! Kaget. Ah. Bringing it around town. Oh, harus pencet sih. Caranya ternyata harus pencet sih, guys. Dan tadi aku kemana ya? Kita harus ke sana. Oke. Ternyata kita harus pergi ke sini deh. Pergi. Oh gitu ternyata guys. Kita harus bolak-balik. Ini kayaknya bisa hampir berapa? Ah, there you are, boy. 10 menit. Someone's broken the. Berapa? Kita ngomong lagi sama Mr. Crab deh. Dan ternyata kita. Ah, tinggal. Fresh like a spring breeze. You've just met the Sponginator. Sini? Nah, cuma ke sini lagi gitu. Lah, terus apa gunanya? I'm not afraid of heights. I'm not afraid of heights. I'm not afraid of heights. Feel like a new sponge. Eh, ternyata gitu, guys. Lemak. Tali gebuk. Ah. Langsung jatuh. Kenapa jatuh saja? Mana ini guys? Masih dengan kata-kata yang aku ingat sih. Kalau SpongeBob kan aku ingat sih. Aku siap terus. Oh. Wah, salah. Gimana caranya guys? Dari kemarin.
coba diselesaikan. Tidak selesai-selesai. Di situ juga ada kan? Ini guys, ternyata caranya. Terbang, terbangan. Ternyata harus kita lihat dulu guys. Ternyata ada cara. Ada spring green. I don't think he needs a hand. I feel like a new sponge. Mungkin sampai sini aja. Silakan jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.